Manchester City bungkam tamunya Fulham dengan skor telak 5-1 pada pekan keempat Premier League 2023-2024. The Citizens membuka keunggulan melalui gol dari Julian Alvarez. Fulham sempat menyamakan lewat gol tim Rim di menit 33. Gol Nathan Ake di menit ke-49, menjelang turun minum, bawa Manchester City kembali memimpin. Man City semakin tak terbendung, usai Erling Haaland cetak hat-trick di menit 58, 70, dan 95. Musim perdana memperkuat Manchester Biru, Haaland mampu mencetak 52 gol dari 53 laga, dan membantu The Citizens gondol trofi Premier League, trofi FA Cup, dan trofi Liga Champions. Musim 2023-2024 ini, dalam 6 pertandingan di semua kompetisi, Haaland sudah mencetak 6 gol, dan 1 assist. Hat-trick saat lawan Fulham adalah hat-trick pertamanya musim ini. Kini Haaland bersama Manchester City, telah mengarungi 39 pertandingan di Premier League, dengan mencatat 5 kali hat-trick, 9 assist, dan memiliki total 42 gol. Selain itu, musim ini Haaland juga membawa Manchester City, memenangi 4 laga awal di Premier League. The Citizens telah mengumpulkan 12 poin, dengan mencetak 11 gol, dan kebobolan 2 gol. Man City kini masih menjadi satu-satunya tim yang belum tersentuh kekalahan di Premier League. Manchester City memang sempurna. Erling Haaland memperlihatkan rasa laparnya.